Hai semua, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya Wahyu. Di video kali ini saya akan jalan kaki dari WTC Sudirman sampai stasiun Sudirman dan akan menunjukkan teman-teman segala sarana maupun transportasi umum yang ada di sepanjang jalan ini. Ini adalah edisi pertama Wahyu Walk dan di channel saya akan banyak banget jalan kaki dan semoga kalian akan suka, dan jika suka langsung aja ditonton. Mari kita mulai. Perjalanan ini berjarak kurang lebih 1,6 km dan membutuhkan waktu sekitar 19 menit. Perjalanan kita dimulai dari kompleks WTC Sudirman menuju stasiun Sudirman itu sendiri. Kalau kalian penasaran ada apa saja, sepanjang jalan ini akan kita tunjukkan halte-halte Transjakarta maupun sarana-sarana umum apa saja yang ada sekitar jalan. Yuk, mari kita jalan. Sekarang kita baru meninggalkan WTC 3 atau WTC Kompleks. Nah, di sini kita ada pertama yaitu halte Busway Karet. Ada di sebelah kiri kita. Kalian bisa naik langsung dari tangga yang ada di sebelah kanan ini. Dan sebenarnya ada dua halte ya. Satu yang di bawah yang tidak menggunakan jalur busway. Dan ada lagi yang di sana yang menggunakan jalur busway itu sendiri. Ini adalah halte Karet. Sekarang karena COVID juga ada ginian ya guys. Dimana kalian bisa cuci tangan. Nah, ini adalah halte Karet non busway. Persis posisinya di depan Mayapada Tower. Itu adalah stasiun busway, halte-halte busway Karet Sudirman. Biasanya nih kalau ada yang lambang ada bentuk panjang tinggi-tinggi seperti ini udah mendekati sebuah stasiun MRT. Nah, kita ke depannya akan ketemu stasiun MRT Setiabudi Astra. Sudah ada tempat parkir sepeda di depan stasiun MRT Setiabudi Astra. Di sini ada juga cara langkah cuci tangan dengan baik, pusat informasi COVID. Jalanannya cukup luas ya guys, jadi udah enak banget buat jalan kaki dan sepeda pun sekarang jalannya di jalan raya. Masih enak banget nih ya, sepanjang jalan ini, jalan
jalanan luas, lebar, dan nyaman banget untuk jalan kaki. Bumi Putra. Nah, ini juga halte non busway, mungkin feeder ya istilahnya. Juga ada tanda-tanda seperti itu. Tujuan MRT stasiun yang depan dan belakang. Di sana sudah mulai kelihatan halte busway Duku Atas. Duku Atas ini memang spesial ya guys, karena ini emang pusat dari segala transit beberapa transportasi umum yang ada di Jakarta. Mulai dari Transjakarta, Commuter Line, ada juga MRT Jakarta, dan Kereta Bandara Jakarta. Kalian bisa lihat infonya di gambar berikut. Ya, kurang lebih itu perjalanan saya dari WTC Sudirman ke stasiun kereta api atau KRL Sudirman itu sendiri. Nah, tadi pengen syuting closing videonya di dalam stasiun, cuma karena cahayanya kurang bagus dan di luar cahayanya sangat cerah dan oke banget. Jadi kita buat videonya di sini. Dan saya di mana? Sekarang tepatnya saya ada di spot Budaya 2, daerah Duku Atas, deket banget sama stasiun KRL itu sendiri. Dan ya, video kali ini mungkin cuma sampai sini saja. Cuma kedepannya akan banyak juga review atau ulasan terhadap stasiun atau halte transportasi umum yang ada di sekitaran Jakarta. Jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa dikasih jempol dan juga kasih komen ya untuk jalanan atau stasiun mana yang kalian pengen lihat kedepannya. Tapi sebelum kalian pamit, saya minta tolong teman-teman untuk di-subscribe dulu channel ini, karena semua itu gratis dan kalian akan selalu terupdate dengan situasi maupun kondisi trotoar yang ada di jalanan Jakarta. Sekian, terima kasih. Adios.